Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini aku akan bagikan tutorial cara mengganti bahasa di game Sakura School Simulator. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk mengganti sistem bahasa di game Sakura School Simulator atau bahasa sistem ya teman-teman, itu kalian buka bagian settings yang ada di pojok kiri atas. Nah, kemudian pada bagian language itu ada English, kalian tekan, nanti akan berubah ke bahasa lainnya. Nah, ini kalau tidak salah itu bahasa Jepang ya teman-teman. Nah, jadi baru ada dua, yaitu bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Tapi nanti di gamenya kalian bisa ubah percakapan menjadi bahasa Indonesia. Tapi nanti dulu ya teman-teman, tonton video ini sampai selesai. Nah, kalau di awal membuka game Sakura School Simulator, bahasa yang diterapkan adalah bahasa Jepang. Sama saja, kalian silahkan tekan ikon gear atau setting yang ada di pojok kiri atas. Nah, kemudian pada bagian language itu silahkan kalian tekan English. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagaimana mengedit bahasa saat mengobrol di game Sakura School Simulator. Aku mainkan game Sakura School Simulator ya. Dan di sini tuh aku mainnya offline ya teman-teman, tanpa data internet. Oke, sekarang kita coba itu. Ada teman ngobrol, ajak ngobrol deh ini. Nah, ini sudah diajak. Oke, jadi itu diajak dulu ya, come with me. Nanti kalian bisa ubah bahasanya dengan ketuk cara edit ini teman-teman. Nah, kalian di sini pada bagian set tag itu ada enter tag, itu kalian bisa baca ya. Maaf, bisa edit ya teman-teman. Masukkan teksnya ini untuk lawan bicara ya ini. Misalnya, ayo kita bolos ya teman-teman ya. Set tag, kemudian set tag. Nah, begini. Ayo kita bolos. Lalu ini bisa di-hide. Kemudian untuk cara untuk mengedit kata-kata pada karakter kita itu kalian bisa tekan card tag yang ada di bagian sini, teman-teman. Nah, tekan sini. Lalu kita ganti ini. Ayo kita bolosnya itu. Kita ganti kuilah ke warnet gitu ya, teman-teman. Begini teman-teman. Oke deh. Oke. Yes, kita main ke warnet. Oke, ini kita edit dulu. Oke, kita main ke warnet dulu teman-teman. Warnetnya mana ya teman-teman? Nah, jadi seperti itulah cara mengganti bahasa sistem di game Sakura School Simulator. Untuk saat ini baru ada bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Kemudian untuk mengedit obrolan menjadi bahasa Indonesia itu tadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi di di YouTuber game itu mungkin seperti itu ya. Sepertinya jadinya kan bisa ngobrol bahasa Indonesia lalu YouTuber tersebut mendubbing. Baiklah, seperti itu video kali ini. Semoga berguna untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Nanda Hero.